untuk mengejar cara view-nya. Sekarat banget dia mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. Super Marco terkena Blazing Duet tapi masih ada Summon Force mencoba untuk one-on-one situation. Bruns ditumbangkan. Oh. Dia tahu gimana caranya. Dia udah menemukan jawabannya. Iya, ya udah saber lah jawabannya. Tapi ada sebuah Avengers yang kontek hanya kepada satu keluar perlu di sana. Tapi lihat, Lord-nya kali ini menjadi sebuah konten. Celtic Zee lagi-lagi retribution yang on point. Berhasil untuk menyebabkan karena Lord yang pertama kali ini, Fersik. Yang berhasil untuk dihilangkan. Tidak dapat Lord, Fersik menghilang begitu pun dengan Dream. Dua player dari Evolve Legend berhasil untuk dihilangkan dekat ini. Psychosnya pula harus menyusul kepulangan Fersik di arah Malaysia. Dan sekarang, lima player dari Brand bakal berfokus untuk melanjutkan di arah tengah. Dan aku melihat apa yang dilakukan oleh Vue. Dia triple sweep ke arah Fersik dalam keadaan mode Spectre. Jadi gak ada retribution dan Super Marco. Ditarik dengan Shadow Stampede. Tapi still play. Owen mencari seorang Psychos. Tidak akan berkorban. Tapi kayaknya bukan target yang tepat. Untuk Psychos yang lebih tebal. Way of Dragon akan dilakukan. Tapi cancel. Masih ada Alex Sofana Flow. Dan ternyata untuk saat ini Cold Altar pun coba untuk diaktifkan. Dan si Kuwait mengincar ke belakang. Tapi ternyata Brans tertangkap dengan satu pergerakan dari Vue. Namun masih ada Purify. Mencoba untuk bertahan dengan teamfight yang terjadi. Hiju Mad Down. Dan Psychos masih dikejar. Mencoba untuk bertahan sebisa mungkin. Owen bakal dikejar dengan Persik yang melakukan Slayer Blast Slaughter. Immortal pecah. Tapi Kaltisi mencoba untuk menangkap Persik dan berhasil. Monster kill dari Super Marco. Dream mencoba untuk bertahan. Summon Force keluar lagi, double kill. Harith dari Super Marco mencoba untuk... Minionnya terlalu banyak, di atas banyak banget, di bawah banyak banget. Dreams masih punya Garret Wing dan bahkan Persik mencoba untuk melakukan clear wave minion secepat mungkin. Alex Final Blow di cancel dan bahkan di area belakang lane triple switch-nya connect. Begitu saja ke arah Psychos. Psychos mencoba untuk bertahan tapi gak bisa untuk saat ini. 5 member dari Brand Esports masih kokoh sekali di depan bibir dari base. Bisa dipaksakan saja dengan adanya base turret di arah bawah. Kalau aku sudah tipe langsung pada pelaku cengkar belakang tapi di sana terkena dengan ada efek sana dan bahkan sama Pepen dan Nasir untuk menumbangkan Persik di arah bottom lane-nya. Super Marco mengeluarkan zaman force yang benar-benar menggila banget dan kali ini hijau mainnya. Powernya ada di Super Marco tapi buat sekarang Dreams mencoba untuk membuka vision, mencoba untuk mendapatkan sebuah kutu di arah Lord. Ternyata Lord ini aman kelar Kyle DC. Dan kali ini Blazing Duel ke arah belakang mencoba untuk memberikan healing damage. Super Marco tapi masih bertahan dengan shield absorb yang dia miliki. Owen down, Super Marco masih bertahan. Blast-nya tumbang dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Legendary triple kill by Kyle TZ. Wipe out, tersisa Hijume dengan passive. Waduh, terlalu banyak. Hijume, can you do it? Can you survive? No way! Brand Esports mengamankan game yang pertama dengan total domination. Recall sampai bingung saya juga. Waduh, pick off-nya menjadi team fight yang lebih rapi lagi.